teman-teman. Hari ini sekolah Minggu. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Sekarang semuanya duduk. Yang masih makan permen, ayo permennya disimpan dulu. Yang masih belum mandi, nggak apa-apa, ayo duduk aja. Yuk, kita mau sekolah Minggu. Sekarang semuanya gak usah yakin, semuanya happy karena kita ketemu lagi dalam kebaktian sekolah Minggu online pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama, Lawson Well, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Adik-adik masih ingat semua ya, happy ya ya ya. Iya, Lause juga kangen menyanyikan lagu itu. Lause kurang lebih sudah 3 bulan gak nyanyi happy ya ya ya. Ya, cuma mendengarkan saja. Oke, sekarang kita lanjutkan Lause Noel. Kita mau nyanyi sama-sama walking-walking. Sudah walking-walking hari ini? Jalan-jalan, loncat-loncat, sama lari-lari-lari. Ayo, siapkan untuk bergerak. Ini masih jalan ya. Walking, walking. Walking, walking. Walking, walking. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Praise the Lord. Praise the Lord. Lima kali lagi. Walking, walking. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Running, running, running. Running, running, running. Praise the Lord. Praise the Lord. Empat kali lagi. Sekolah Minggu, mari kita berdoa. Lipat tangannya semua, duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari adik Johanna. Yuk kita dengarkan sama-sama. Oh,
Nah, bagus kan adik-adik? Buat adik-adik yang ingin memuji Tuhan juga dan memberikan persembahan berupa lagu pujian atau persembahan lainnya, silakan menghubungi nomor yang ada di sini. Oke? Wow, adik-adik, kita sudah nyanyi sama-sama, jalan-jalan, meloncat-loncat, berlari-lari, tapi kita tetap harus semangat dan sukacita karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Sekarang kita mau lanjutkan lagu sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama kudaki-daki. Ayo, duduk-duduk, berdiri-berdiri, ayo berdiri dong. Ayo siapa anak-anaknya semua? Kita mau menyanyikan kudaki-daki. Gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, terus di suka kau. Lose akan membawakan cerita firmannya pada pagi hari ini. Siapa namanya Lose? Lose Krismania bukan sih hari ini? Oh iya benar, Lose Krismania. Ayo kita panggil sama-sama yuk. Oke, Lose Krismania. Iya. Belum kelihatan nih Lose. Mana ya? Mana nih? Lose Krismania. Oh! Halo Lose Miki. Ini Lose Miki, ini Lose Noel. Lose Krismania bukan? Apa kabar? Oke. Lalu kita mau ngapain ya? Katanya mau cerita. Ya? Oh iya. Oke, silakan Lose Krismania. Lose Miki mau pergi jalan-jalan. Kan kita mau nyanyi satu lagu dulu, Lose. Oh iya, ya. Kita nyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama firman Tuhan. Kenalkan, aku adalah Bapak Yakub.
adik-adik sudah mengenalku. Nah, pagi ini aku akan menceritakan tentang kehidupanku. Adik-adik, aku ini punya banyak keluarga. Coba adik-adik di rumah, kita mau menghitung jumlah anggota keluarganya. Mama, satu. Papa, adik, kakak, om, tante, nenek, kakek. Hah, banyak ya? Kira-kira ada berapa saudaranya? Ada 10? 20? Nah, kalau aku, keluargaku itu jumlahnya adalah 70 orang. Berapa adik-adik? 70 orang jumlahnya. Tapi yang membuat aku sedih adalah aku gak punya makanan buat memberi makan mereka semua. Dan mereka semua kelaparan. Gak ada gandum, gak ada sayuran. Kasian kan? Jadi aku sebagai kepala keluarga, aku harus mencari cara. Bagaimana caranya supaya mereka semua bisa makan. Dan kami semua berjalan jauh sekali. Gak ada mobil ya, jalan. Itu tibalah kami di kota Beersheba. Di situ aku mulai merasa, aduh, kira-kira mau kemana lagi mencari makanan ya? Sepertinya aku harus berdoa kepada Allah. Yaku. Ya Tuhan. Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Tuhan sendiri yang telah menyuruh aku untuk pergi ke Mesir. Aku berjalan 1 hari, 2 hari, 5 hari, 1 bulan, gak sampai-sampai. Dan aku sangat merindukan anakku, Yusuf. Aku akan menyuruh anakku yang lain, supaya bisa memanggilkan Yusuf buat aku. Aku akan menyuruh Yehuda, supaya dia menyampaikan pesan bahwa bapaknya ini sangat merindukan Yusuf. Anakku! Anakku Yusuf! Akhirnya aku bisa menemukanmu. Dan kamu sehat-sehat, nak. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Sekarang setelah aku melihatmu, apakah aku boleh mati? Bapak tenang saja. Saya akan menghadap Firaun dan mengatakan bahwa bapak dan keluargaku sudah tiba di Mesir. Saudara-saudaraku, nanti jika kalian bertemu Firaun, maka jawablah, kalian adalah penjaga ternak. Terpujilah Allah, karena Allah sudah menolongku dan seluruh keluargaku melalui tangan Yusuf. Dan saat ini Yusuf sedang pergi menghadap Firaun bersama 5 anakku yang lain. Mereka pergi ke sana untuk mendapatkan belas kasihan dari Raja Firaun, supaya kami semua ini yang ada di Mesir boleh mendapatkan tanah, dan kami bisa memberikan makan kepada keluarga kami, memberikan makan ternak-ternak kami. Aku akan menunggu berita baiknya. Dan adik, setelah seluruh keluarga menghadap Raja Firaun memberikan tanah Gosan untuk ditinggali oleh keluarga Bapak Yakub dan juga anak-anaknya. Wah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan akan menyertai kita semua. Seperti adik-adik ya, saat ini adik-adik mungkin ada yang ketakutan. Aku baru naik kelas dari TK, terus naik sekolah SD. Wah gimana ya, miss aku galak gak ya? Nanti aku punya temen gak kalau di kelas yang baru? Nah adik-adik, kita diingatkan ya dari cerita hari ini bahwa kita jangan khawatir, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita.
Adik-adik sudah dipegang semua kitabnya? Kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Ayub. Ya, Ayub itu ada di mana? Ayub itu ada di Perjanjian Lama. Yuk kita buka Ayub. Ayub 10, cari ya yang angka besar-besarnya 10. Buat adik-adik yang balita-balita boleh dibantu sama mama ya. Ayub 10 ayat 12b. Sudah ketemu semuanya? Gak usah tunggu ya. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayub 10 ayat 12b. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayo sekarang kita tutup Alkitabnya. Kita ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Ayub 10 ayat 12b. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Begitu adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan membuat aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu burung dan ikan. Peralatan apa yang disediakan? Itu ada kertas HVS, kertas origami, pensil warna, dan juga lem.
kita akan membuat ikan. Caranya bagaimana, Lose? Caranya, yang pertama itu dilipat dua seperti ini. Origaminya dilipat dua ya, adik-adik ya, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, dilipat lagi bagian sebelah sininya. Dari ini, terus dia dilipat keluar ya, Lose ya? Iya, betul. Nah, dilipat keluar, sebentar. Jadinya akan seperti ini. Terus kita lipat segitiga. Yang rapi ya adik-adik ya, jangan buru-buru. Kita buat segitiganya. Kan segitiganya udah jadi nih. Ini garisnya kelihatan di sini. Nah, kita buat yang garis ke sini. Itu. Nah. Dilipat lagi untuk membuat garis. Jadinya banyak lipatan-lipatan ya, Lose ya? Iya, jadi banyak lipatan. Setelah itu kita akan buat menjadi dua gini. Lalu yang bagian sininya kita masukkan. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Dan sisi sininya juga kita masukkan. Akan menjadi seperti ini. Ini akan berbentuk segitiga. Terus sebentar Lose, aku belum ngerti. Jadi ini kan dimasukkan ke sini ya Lose ya, masuk ke dalam. Ini juga seperti ini masuk ke dalam. Jadi seperti kupu. Jadi ini ada 4 sisi ya. 1 2 3 4 ya. Iya. Setelah itu sebelah sini kita lipat seperti ini. Origami yang sebelah kanan dilipat ke dalam. Ini ya. Nah, lipatan ini tadi kita lipat lagi ke garis yang sebelah sini. Oke, kalau udah jadi kita buka nih. Di sini kelihatan kan ada garis lagi. Nah, yang sebelah sini itu dilipat ke garis yang agak miring ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Lalu yang tadi kita lipat, kita timpahin. Nah, udah deh jadi ikannya. Oke. Jadi garisnya dimasukkan ke dalam. Terus dibuat garis lagi ya. Terus di sudah jadi ikannya. Kalau sudah jadi, adik-adik bisa nih nambahin pakai pulpen atau pensil warna atau krayon. Nah, gambar matanya, mulutnya, dan sisiknya. Buat sisik ikan ya. Masa tunggu ya sebentar ya. Oke, ini dia sisik ikan aku. Nah, ini nah hasil ikannya. Nah, terus itu ikan ini bisa adik-adik tempel di kertas HVS tadi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Adik-adik bisa menambahkan gambar burung. Nah, jadinya kan seperti ini. Oh, jadi bisa ditambahin ya Lose ya. Bisa ditempel di kertas HVS dan diwarnai. Ada ikan, ada burung juga seperti Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita semua. Apalagi binatang-binatang juga disertai Tuhan Yesus. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah ya. Akhirnya adik-adik, sekarang sekolah minggu sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
engkau sudah bersama kami semua di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.